Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Kali ini kita lanjutkan tutorial kita tentang seri tutorial Twibbon. Kali ini kita sudah masuk pada seri tutorial Twibbon nomor 2, yaitu membuat Twibbon dengan kanva. Untuk tutorial yang pertama, kita sudah membahas tentang dasar-dasar Twibbon. Untuk yang kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat Twibbon dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, baiklah kita masuk ke tutorial membuat Twibbon dengan Canva. Kita membuat desain baru, maka klik saja buat desain ukurannya buat persegi artinya panjang dan lebar buat ukuran yang sama klik ukuran khusus buat misalkan 2000 kali 2000 kemudian klik desain baru Nah, kita sudah muncul desain baru. Sekarang, kita tinggal memberikan gambar, membuat teks, memberikan latar, dan sebagainya. Jadi, pada intinya, untuk membuat desain itu, harus kita eh, akan bekerja dengan background, kemudian gambar, kemudian teks, kemudian bentuk-bentuk. Nah, itu semua aset itu ada di kanva Oke, kita mulai dengan membuat menambahkan latar. Scroll ke bawah. Di sini ada latar. Misal kita pilih yang warna ungu. Nah, maka sudah terpasang latar kita. Nah, berikutnya kita ma nambahkan logo misalkan. Kebetulan saya sudah punya beberapa logo. Klik logo ini. Kita kecilkan dikit. Kita taruh di pojok kanan atas misalkan. Nah. Oke, berikutnya kita memberikan teks. Klik saja teks. klik tambahkan judul klik ketik matematika Nusantara misalkan Oke, bisa kita kecilkan ukurannya menjadi 50 misalkan. Oh, terkecil menjadi 100. Besaran menjadi 75. Oke. atau bisa juga ini kita buat dua baris ya tinggal kita enter kita besarkan lagi ukurannya menjadi 100 Oke, sampai di sini dulu. Bisa kita besarkan lagi. Nah. Selanjutnya kita memberikan lingkaran ini sebagai tempat untuk memasukkan foto. Klik elemen. Kemudian cari bentuk lingkaran. Nah, ini taruh saja di misalkan pojok kiri eh pojok kiri eh kiri 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 agak ke bawah boleh ya nah kita memberikan teks lagi klik teks misalkan ini belajar kita berikan efek misalkan efek splice splice ini memberikan outline ya ini kita buat hitam kemudian Outline-nya kita buat warna putih. Nah, jadi seperti ini. Hurufnya kita besarkan. Ukurannya tebal. Pakai ini, pisang. Nah. Oke, sekarang ini kita copy saja. Kita kecilkan dulu ya. Nah, segini barangkali. Kita klik C, klik V. Klik C, kemudian Ctrl V. Ya. Ini untuk mengcopy ya. Ya, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Nah, saya sudah punya empat teks yang bentuknya sama. Ini saya tulis. Ini saya tulis. Ini saya tulis. Iya, kayaknya kebesaran ya kita buat saja ukuran 100 misalkan ya ini juga ukuran 100 saya ganti juga 100 ini saya ganti juga 100 oke belajar berbagi Geser aja sampai sini, biar rata-rata kanan, ya. Oke, sekarang berikutnya kita memberikan variasi ya, supaya tampak lebih indah kita bisa memberikan variasi. Ini kita ubah saja hurufnya biar tebal. Oke, ini bisa juga kita oh nanti dah. Sekarang kita memberikan variasi ya, memberikan variasi berubah bentuk-bentuk. Klik saja elemen, elemen cari bentuk-bentuk yang bernama gradien ya. Nah, ini ya gradient. Ini bentuk-bentuk yang bagus bisa kita pasang di twibbon kita. Lihat semua. Kita pilih yang kira-kira menurut kita bagus ya. Nah, coba kita pilih yang ini ya. Nah, kita puter misalkan sekarang. Kita taruh di sini. Iya. Kita ubah warnanya agar senada. Misalkan kita pakai warna pink. Ini kita pakai warna ungu. Nah, ini senada. Berikutnya, ini bisa kita copy. Kita bawa ke sini, ya. Nah, kita bawa ke sini. Posisinya supaya tidak menutup teks, maka klik posisi, klik mundur. Nah, sekarang posisinya sudah bagus. Nah, setelah itu, kita bisa memodifikasi baik hurufnya atau logonya kurang pas ini terserah kita ya kita tergantung selera ini kalau teksnya kurang jelas ini bisa kita kita perjelas ya memperjelasnya ini dengan cara memberikan alas ya memberikan alas artinya di belakang teks ini kita berikan latar ya latarnya saya suka ini, latar model cat. Ya, saya klik saja cat. Nah, ini ada model cat. Ini bisa kita pakai untuk latar teks biar teksnya kelihatan lebih jelas. Saya klik yang ini. Iya, saya bawa ke diarahkan ke belakang teks matematika Nusantara. Oke, masih belum muncul shapes dalam bentuk eh, cat karena mungkin jaringannya ya. Kalau agak lama muncul bisa kita refresh ya. Terus kita refresh, Ctrl R, Nah, sudah muncul ini. Ini kita taruh di belakang klik posisi, kemudian klik mundur. Nah, sudah berada di belakang kalimat matematika Nusantara. Oke ya. Ini saya rasa sudah cukup. Nanti, kalau memang belum cukup, ini tergantung selera. Kalau mau rame, diramein ya. Kalau mau sederhana, dikurangi, tinggal tergantung selera kita. Nah, setelah itu, ini kita download ya. Kita download, kemudian lingkaran ini kita lubangi. Untuk melubangi, kita menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, kita unduh dulu kita pilih yang PNG klik unduh klik download nah sudah di download ya sekarang kita buka Photoshop untuk membuat lubang atau tempat memasang foto ini saya Silakan semua, saya minimize. Saya buka Photoshop sekarang. Saya klik File, kemudian Open. Saya cari gambar tadi yang sudah kita download. Klik saja. Klik akses ya, kemudian klik download. Nah, jadi namanya adalah Mata Pantikan Nusantara. Saya buka. Nah, lingkaran ini selanjutnya akan kita lubangi, kita buat transparan. Ya, caranya. Arahkan kursor ke sebelah kiri, ya. Di sini ada magic eraser, kemudian klik kanan, pilih yang magic eraser tool. Nah, tinggal arahkan ke sini, ya. Diklik saja, nah, otomatis menjadi transparan. Untuk yang berbentuk lingkaran, nah, di dalam uh, lingkaran yang transparan ini nanti kita masukkan foto kita setelah itu kita save dalam bentuk png file kemudian save as misalkan ini saya sebut tui bone mn oke okay, saya save saya klik ok saya lihat klik download Nah ini twibbon Sudah jadi Selanjutnya Tuibon yang sudah jadi ini Tinggal kita upload Di website twibbon. Nah bagaimana cara Mengupload atau mengunggah twibbon Yang sudah jadi Tutorialnya ada di Seri 1 Silahkan lihat di deskripsi tutorial seri 1 atau lihat di link di atas, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.